Alright guys, welcome back to the guys, yeah. Oke okay guys, jadi sekarang dia udah keluar skin Emerald untuk Wanwan ya guys ya. Waduh, skin apa yang tambah back budget langsung yang kita beli. Ini kayaknya yang muncul di MPL kemarin sih guys. Oke, bener aja joget-joget. Woy, kayak jablay Wanwannya ya guys ya. Woy, gue pake juga lu cocok. Oke okay. Wanwannya aus ya guys ya, beli minum anjing. Oke okay. Dari tampilan visualnya lumayan bagus, yaudah lagi tanpa back budget kita langsung ke dalam gamenya aja guys ya. Let's go! Oke lah guys ya, kita sudah mendapatkan Wanwan kita. Wang-wang jadi tanpa back budget kita langsung ke dalam gamenya ya guys ya. Let's go! Gila, skin Emerald untuk Wanwan ya guys ya. Waduh gila, gue udah lama banget sih gak main Wanwan. Dan ini kayaknya termasuk edisi skin wibu bau bawang juga sih guys. Karena kalau gue lihat ini skinnya ini benar-benar wibu banget sih. Ya udahlah, nggak apa-apa, tapi gue berharap sih benar-benar efek dari skinnya sih benar-benar bagus ya guys ya. Dan lihat apa backline kita sudah ke dalam gamenya aja guys. Let's go. Oke, kita langsung ke bawah saja untuk farming. Ini baiknya gue udah pakai ultra kan ya guys ya. Oke, udah pakai ultra. Dari tampilannya jablay, apa si Wanwan gue nih kayak jablay ya guys ya. Kenapa kebalik gue ngomong jablay duluan anjing. Otak gue nih sih cuma jablay ya guys ya. Oke tampilannya oke bingit. Tapi kalau dibilang bagus banget sih, tampilannya sih B aja sebenarnya ya guys. Ini ada siapa di sini guys? Belum ada musuhnya ya guys ya. Oke tampilan basic attacknya ada pantulan listrik-listrik ya guys ya. Kalau kita lihat di sini ada listrik-listrik dan kita lihat di sini Mianya. Oke, dari tampilan ininya tanda panahnya juga warnanya hijau-hijau toska gitu ya gila. Woi, kalau ultinya aktif ada lambang ininya, guys. Ada lambang kelincinya ternyata ya, guys ya. Waduh, dia pakai inspire, bro. Sakit bingit enggak sih anjing. Pakai inspire dia, guys. Sakit cocok. Santai. Pokoknya kita sekarang farming dulu aja ya guys ya. Ya kali kalau gua kalahnya sama Mia, cok, bisa malu gua anjing. Tapi ini gua awal-awal sama Mia kalah damage, tai. Gak jelas ya guys ya, kalah damage gua, cok. Lu gak tahu gua ada imun, ngapain ngegeng gua, cocok. Gak jelas ya guys ya. Kita balik dulu deh guys. Anjing sama Mia sekarat. Eh babi lah guys. Digangguin, gue mau recall janco, ya ampun. Ini orang niat banget sampai mati, cok, itu Ruby guys. Kurang ajar ya guys ya. Maksudnya apa gangguin gue recall sampai kayak gitu? Ah, emang enak lu ha. Kalian lihat guys ya, karena gue jago, temen gue ikut jago. Wih, by the way skill satunya sih lumayan berwarna ya guys ya. Oke juga sih buat efek dari skill satunya ini. By the way gue harus pulang dulu sih guys. Kalau gak mati gue ya guys ya, disekaratin terus kampret. Oke okay, kita langsung ke bawah dulu. Dan tadi skill 2 nya gimana ya? Cepet. Oh, ada lambang M nya guys ya. M world ya guys ya, memeo ya guys ya. Mantap juga ya, kelihatan memeo ya guys ya. Mantap kali skill 2 nya anjing. Ini ada skin yang lumayan bagus dan harganya juga lumayan murah ya guys ya. Cuma 629 diamond guys. Dan jangan lupa beli ya di Brandyken Diamond ya guys ya. Jangan pernah lupa itu anjing. Halo, gua udah level 4 loh. Ente mau, astaga jancu. Ini aduh gua gak, dia mepet ke tembok. Gua gak bisa open ultinya guys anjing. Aduh dia ini kayaknya pemain Wanwan ya guys ya. Dia tuh ngerti gimana buat aktifin ulti sama enggak guys. Cocok. Buset ini yang cover si Mianya banyak banget guys. Yang cover Mianya banyak amat, gak salah itu. Gak jelas ini game ya guys ya. Sabar baik dulu guys. Takutnya mati. Ini by the way dia apa sih? Oh, dia tuh ini ya guys ya. Apa namanya Hyper Lancelot ya guys ya. Ini by the way gue gak terlalu kaya nih. Gara-gara dari tadi digangguin Ruby nih. Kampret. Tapi at least gue lebih kaya daripada Mia tololnya itu sih guys. Ini Mia tolol mana lagi ya guys. Dia tau-tau tuh pasti bakal nyamperin gue. Abis tuh tiba-tiba udah inspire ya guys. Karena Mia itu memang cuma kayak gitu bisa mainnya ya guys ya. Hero nya tidak ada seni anjing. Kalau gue ini sebagai master jablay lompat-lompat gini bakal gue bantai semua. Eh buset dah. Itu Mia belum pulang tuh gue lihat-lihat anjing. Gila loh. Dari tadi dia belum pulang cok.
Gak jelas itu Mia anjing, otaknya benar-benar gak ada cocok. Udah kita sekarang langsung farming dulu. Dapetin dulu duitnya sampai kita jadi item, baru kita ikut war ya guys ya. Kalau kita belum jadi item tuh udahlah guys, gak usah terlalu banyak gaya buat ikut war dulu ya guys ya. Karena benar-benar Mia ini mesti jadiin item dulu guys. Kalau dia belum jadi nih, belum mantep, belum sabi ya guys ya. Aduh ini orang datang mulu, kenapa ya guys ya? Datang terus cok, ini Ruby maunya apa anjing. Ah lu tadi gangguin gua, sekarang gua gangguin lu goblok. Gak bisa recall aja. Gua tore penendam ya guys ya. Jadi kalau gua digangguin gua pasti bakal balik gangguin, tenang aja. Jadi baiknya kita langsung bikin WON dulu guys. Karena kalau kita gak bikin WON disamperin Mia Inspire gua nanti mabok ya guys ya. Pusing juga gua anjing. Ini mana Mianya nih guys? Oh ini nih Mianya ya guys ya. Ini bahaya nih Mianya nih guys. Bener-bener kalau dia jadi sih terlalu berbahaya ya guys ya. Cepret. Wih mepet tembok. Lu pikir gua kagak tahu ha? Lu pikir gua kagak tahu anjing. Sabar Brandon. Gua langsung ulti ya guys ya. Bye bye loh. Oh gua pikir kagak mati. Gak mati ya beneran ya. Goblok itu Karina yang ngekill bukan gua anjing. Wih kesel banget gua kok bisa gak mati itu Mia co. Jable. Pada ulti gua udah gua aktifin ya guys ya. Tapi bener-bener loh guys, si Wang-Wang ini ya guys ya. Bener-bener sekarang tuh aktifin ultinya tuh gampang banget sih. Oh gila, ramen gua on fire banget guys. Mentang-mentang lihat gua jago mereka nih ikut on fire ya guys. Gua tuh merasa sangat terhormat gitu anjing. Santai. Kita ke bawah dulu farming terus sampai goblok. Wah gila temen gue saat-saat membantai. Gue suka sekali guys kalau misalnya review skin ini segampang ini ya guys ya. Karena biasa review skin itu gue sampai muter otak dulu baru bisa ya guys. Kalau gak bisa anjing. Santai Brandon. Kita jadi WON dulu baru nanti kita bertingkah sama si Mia Tolol itu ya guys ya. Santai. Mana musuhnya. Ini by the way WON gue masih jauh pula ya. Masih 800 guys. Selesai. Oke, ulti kita udah level 2. Udah pasti bakal makin menggila dan makin sakit ya guys ya. Tidak perlu diragukan lagi. Ya ampun, datang apa lagi Janco. Ini apa sih yang nyamperin gua gak habis-habis, Cok? Maunya apa sih babi? Nyamperin gua tuh gak habis-habis loh, males gua loh. Kayak mereka tuh gak pernah menyerah gitu untuk mendapatkan gua ya guys ya. Sayang jadi gua terlalu pro gitu, Cok. Gila kalian lu lihat ya guys ya. Gara-gara gua pancing. Gua bait and baiting. Semuanya udah pasti mati ya guys ya. Udah gila coy. Ini kita bisa kasih jalannya sambil lompat-lompat aja ya guys ya. Biar lebih cepet guys. Kalau one-one nih yang gua lihat nih. Kalau orang main one-one tuh harus gitu guys. Harus lompat-lompat jalannya ya guys. Gua juga gak tahu kayak ambien gitu guys. Harus lompat-lompat anjing. Aneh banget coy. Wih nice banget teman-teman gua ini. Bukan kaleng-kaleng anjing. Jangan sampai aja musuhnya surrender ya guys ya. Gua lagi usaha banget ini. Gua dari tadi nih pengen kill si Mia tai kucing ini. Tapi dia tuh dari tadi main safe banget tuh guys. Jadi kesel gua anjing. Santai Brandon. Santai. Tahu-tahu datang lagi nanti Ruby apalah tai kotok gitu lah ya guys ya. Males gua anjing. Santai. Farming Brandon. Ini Mianya kesini gak ya? Siapa tahu Mia yang nantangin gua guys. Dia gak tahu kalau udah punya WON kan guys ya. Mungkin otaknya cetek gitu. Oke Mia. Aduh Mianya bener-bener gak mau maju. Ngantuk kali gua main jatuh. Bisa sweet dream gua kalau kayak begini anjing. Mana Mianya guys? Lupa guys Mianya bener-bener gak mau maju cocok. Udah gila cok ini game. Astaga Mianya di tengah anjing. Udahlah kita clear aja lah guys ya biar cepet ya guys ya. Oke. Apa ya ampun udah datang Ruby lagi guys. Gak jelas gak sih ini musuh maunya tuh apa gitu loh. Mainnya sip kayak orang tolol. Ih buset deh gue di Gotland miskin amat gue guys. Ruby-nya di mana guys? Oke. Aduh teman gue kena shutdown lagi guys. Santai Brandon. Gue bantai semuanya. Aduh kabur lagi musuhnya ya ampun. Lu pada tuh main apa sih? Kabur terus cocok. Aduh sumpah guys sakit pala gue main kayak gini cocok. Sumpah guys ini musuh ya guys. Kagak bisa guys kagak lari anjing. Woi, Gue ngapain? Ya ampun. Aduh langsung triple kill lah gue cocok.
kalian lihat ya guys ya, semuanya gua rotoin dengan jabri lompat-lompat uang-uang gua yang paling luar biasa anjing. Makanya jangan nantangin gua bro. Bisa gua bante-bante semuanya. Dari tadi gua main tuh hampir ketiduran, musuhnya gak pernah mau maju ya guys ya. Sekali maju ya gua rotoin lah semuanya cocok. Ngajar ya guys ya, bisa ketiduran gua guys. Maju dikit pun kagak mau ini musuh ya guys ya. Maksudnya apa cok main kayak gitu, kampret. Ini Mia, ini sekali dia maju juga gua bantai ya guys ya. Ingat Brandon, kalau main 1-1 tuh jalannya mesti lompat-lompat guys. Kalau belum lompat-lompat tuh kalian tuh belum main 1-1 ya guys ya. Santai Brandon. Kita pecahkan. Ini si siapa namanya? Si Mianya ini juga tolol ya guys ya. Jadi benar-benar gak mau berani maju guys. Kayak cupu kali anjing. Santai. Ini by the way kita bikin rose gold meteor dulu ya guys ya, supaya kita tidak terlalu sakit guys kalau kena Cici Leon. Woy, di attack speed gue udah kayak orang gila gini. Betaran mah ulti gue aktif ini ya guys ya. Udah gila cocok. Ambil buff merah saya MM. Gue gak perlu buff merah, gue udah pro cok. Santai aja ya guys ya. Ini by the way turret bawah langsung gue hancurin aja lah guys. Gak guna ya guys ya, dikasih lama-lama ya guys ya. Gua langsung hancurin turret bawahnya. Gak ada yang defend, ya udah gua bantai coy. Mana sih dilawan, bisa ketiduran gua anjing. Harusnya gua mainnya di kamar coy, di ranjang kalau gini ya guys ya. Gaji. Mana musuhnya ini, kampret. Ayo lord aja gak sih. Lord aja yuk. Udahlah, gak usah begitu-begituan lah. Lord aja yuk. Gak guna nih guys, kelamaan ya guys ya. Kesel banget gua guys. Ini musuh kebanyakan bacot ya guys ya. Gak jelas banget, maju aja kagak mau. Udah kita langsung lord aja ya guys ya. Daripada kita pusing, nice banget. Kita langsung push and push aja ya guys. By the way, itu Mia lumayan kaya ya guys ya. Kurang ajar, jadi gak seneng gua liat dia duitnya 6.000 guys. Pelan-pelan Brenda, jangan sampai mati guys. Jangan sampai mati. Aduh, kenapa Franco-nya ya mati? Kenapa Frankie-nya mati ya guys ya? Tapi nice banget. Teman gua saat-saat menggila dan saat-saat membantai tanpa banyak bacot. Langsung aja gua push bawahnya ya guys ya. Gua end aja lah guys. Musuhnya ini tolol ya guys ya, benar-benar guys. Kagak jelas. Gua dalam satu game cuma aktif ulti sekali anjing. Udah langsung gua end aja guys. Gua gak mau, gua tuh kalau main tuh gak mau kebanyakan bacot ya guys. Karena gua ini bener-bener player saat-saat objektif ya guys ya. Terlalu gila dan terlalu luar binasa gitu loh. Gua hancurin semuanya. Gua end kalau perlu. Tanpa banyak bacot. Langsung kita end aja guys ya. Aduh. By the way, gua kagak tahu sih epic ultinya tadi bagus apa kagak. Gagar keluarin cuma sekali. Kalian lihat sendiri aja ya guys. Gua kagak mau pusing anjing. Biar lu pada aja yang pusing sampai palanya botak. Betul lah guys. Intinya gua jago. Thank you banget buat semua yang udah nonton. Gua lihat dulu gua MVP apa enggak. Tapi kayaknya gak mungkin sih. Gua aja hampir ketiduran ya guys ya. Bangkit cuma silver. Betul lah guys. Thank you semua yang udah nonton. I love you everybody. Bye.